Di awal masuknya bulan Ramadan, Satlantas Polresta Pekanbaru telah mengamankan sebanyak belasan orang remaja dan kendaraan roda dua. Belasan remaja dan kendaraan ini diamankan karena terlibat aksi balap liar di wilayah Rumbai. Mengantisipasi terjadinya aksi gangguan Kamtipmas, terutama aksi balap liar di jalan Kota Pekanbaru, Satlantas Polresta Pekanbaru terus melaksanakan patroli di sejumlah jalanan yang kerap dijadikan ajang balap liar oleh para remaja. Dalam kegiatan patroli, personil Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan patroli di jam-jam tertentu. Di antaranya pada selepas sahur, sore hari, menjelang berbuka, dan patroli pada dini hari. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Birgita Advina Wijayanti, mengatakan di jam-jam tersebut biasanya aksi balap liar kerap terjadi, di mana pada awal Ramadan kali ini, Satlantas Polresta Pekanbaru telah mengamankan sebanyak 13 remaja dan sebanyak 16 unit sepeda motor. Antisipasi atau kegiatan preventif tetap kami laksanakan. Yang pertama dan pasti utama yaitu kegiatan patroli pada titik ataupun jam-jam tertentu yang biasanya mengundang ataupun sedikit berpotensi masyarakat luas rendah liar, yaitu sebelum berbuka puasa, kemudian sudah sahur, dan di atas jam kecil, yaitu sesudah tengah malam ataupun sekitar pukul dini hari. Udah ada nggak yang kita tindak, Bu, sampai sekarang, Bu? Baik, terima kasih. Beberapa yang kita tindak dari pertama puasa, kemarin kami berikan edukasi. Namun sudah memasuki di hari keempat pelaksanaan puasa, kami telah mengamankan sedikit banyaknya 16 kendaraan. Patroli ini terus akan dilaksanakan selama bulan Ramadan. Danata melaporkan.